ada komentar, ada juga artikel-artikel tentang Jeremy Tety. Ini dia. Jeremy memutuskan keluar karena butuh penyegaran dan terlibat dalam sejumlah proyek baru termasuk bermain film. Wah, wow. Keren banget. Tapi masalahnya kita belum pernah dengar filmnya apa tuh. enak aja loh. Hei, sama Nikita Mirzani main di Comic Aid. Itu sama Hanung Bramantio pernah. Ya. Itu terus, kan sebuah pekerjaan yang sudah established iya. Gitu ya. Mm-hmm. Udah enak gitu ya. Gitu. Iya orang hanya melihat gitu kan gaji bulanan pak. Ya mana saya tahu. Ya aku jelasin. Oh ya oke. Okay. Oh, sabar dong. Berarti mencoba ini emang buat nyari experience baru juga kan? Ya kita hidup jangan stuck di satu tempat aja. Oh berkembang. Berkembang berapa biak. Tahun, berapa tahun jadi news anchor? News anchor totally sekitar 17 tahun lebih. Wow. Totally semua sebelumnya kan aku ini announcer continuity. Announcer yeah. Continuity yang buka tutup acara send yeah. Off, send oh, in sampai send off-nya program. Okay, okay. Nah itu 2 tahun jadi totally 19 tahun lebih, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Wow. Bung Jeremy mohon maaf tadi ada telepon kebetulan dari asisten di rumah. Huh? Itu ada yang datang tamu. Siapa? Mau dicek, mau nanya sama kamu, mau boleh duduk di teras? Apa langsung masuk? Di garasi dulu. Oh di garasi dulu. Di garasi dulu. Eh tapi jujur ya, ngebahas soal film. Emang sampai sekarang kita belum dengar filmnya. Kau jujur, di hatimu terdalam. Kita bukan pernah syuting bareng lah itu di sana. Apa sih? Dia sama Mas Hanung Bramantio. Perempuan berkalung celurit. Ya Allah. Korban. Iya. Perempuan. Ya. Kalau film pertama gue main sama Nikita Mirzani, Comic Aid. Oh iya Comic Aid itu mah box office dong. Iya benar. Iya up. Pertama kali main langsung filmnya box office loh. Tapi jujur sebetulnya ada apa penyesalan nggak atau keluar dari dunia jurnalis? Maksud ternyata entertainment lebih berat karena banyak anak-anak baru juga banyak saingannya. Atau gitu aku jurnal. Kau kan kalau bertahan jurnalisnya sampai sekarang pasti kau udah senior banget. Iya. Begini Mel ceritanya. Gimana sih Ma? Anda mau gak hidupmu stuck seperti itu aja? Mau jadi penyiar radio terus? Enggak juga sama sih Ma. Sama Iksan Akbar? Kan enggak kan? Selama banget, iya benar. Iya, Anda pasti ingin ada loncatan dalam karir, dalam tapi hidup. Tapi kan kalau dari radio kan entertainment juga, lompatnya kan sama. Kalau kau kan jurnalis kan beda image-nya Ma. Ada gak penyesalan? Kita harus berani melakukan sebuah terobosan. Nah jadi, kalau mau belajar, no regret. Iya, no tidak regret. Bagus, tapi kalau mau mempertajam skill acting-nya, kita sudah punya teman kita yang akan kita undang. Ini seorang sutradara terkenal banget. Siapa? Karya-karyanya, video klipnya, filmnya semuanya banyak banget. Ada filmnya. Wah, ini dia. Film pendek apa film panjang? Oh, panjang pendek ada semua. Oh. Dia ini seorang sutradara kenamaan banget, Dimas Jaya di udara. Silakan. Dong rambutnya. Mas Dimas, maaf nih. Yeah. Rambutnya kayak anggun C. Sasmi. Sasmi dong. Anggun C. Sasmi. Sasmi. Silakan, Mas. Iya. Dulu mana gue? Sana. Sini, kalau sini dulu aja. Anggun C. Sasmi kan dulu berarti di acara ini talk show dong. Iya benar. Sasmi. Sasmi. Wah, lagi banyak banget ini project kayaknya lagi banyak ininya. Sehat dong. Ya. Kita lagi ngomongin film. Nah, kita mau nanya. Mas. Kenapa, Mas? Mas, orang mas sekali enggak. Doang, Mas. Aduh. Kejepit rambutnya. Rambutnya kenapa sih, Mas? Mas Dimas Jai mau dikuncir Elsa enggak? Elsa! Ini kan lagi ada Jeremy Tety. Terus. Kita mau nanya, kalau jet pump itu pipanya 9 in apa 2 pump? Pipa ini kan menurut masukan ya, Mas Surya. Iya, iya. Oh, hidungnya dipegang-pegang. Iya, Mas. Acting itu gimana sih? Belajar acting yang baik tuh gimana sih? Jadi aktor yang handal tuh gimana sih? Yeah. Ini gue bingung jawabnya karena kan kalau yang nanya aktor ya harusnya udah tahu. Ini mah pertanyaan jebakan buat gue. Enggak serius. Menurut lo dari sudut pandang lo gitu sebagai kan matanya beda, mata director kan beda. Acting tuh menurut gue nggak acting. Asik. Acting tuh nggak acting. Gak acting. Jadi kalau lo mau jadi apapun ya lo harus natural. Natural. Dimas. Biar gimana biar rapi, palanya saya laminating. Ribet banget, kanan kiri. Lama-lama nyaman loh, Bu. Lama-lama nyaman loh, rambut panjang. Iya, Omes juga actingnya oke banget. Omes kan beberapa filmnya juga. Film pertamanya gue nonton yang sama Boy William ya, Mes. Rambut lo merah ya? Iya. Apa tuh judulnya? Judulnya waktu itu Hanamichi Sakuragi. Bukan. Itu basket. Ini mumpung apa ada jenisnya? Mas Mama Cake dulu. Mama Cake, iya. Mas Dimas, ini mumpung ada Mas Dimas. Iya. Pernah kepikir gak
jadi duta sampo lain. Salah. Tapi saya kirim-kirim mulu. Salah. Tadi gua gini. Enggak. Mas kalau ngelihat ini kenapa gimana? Kenapa enggak pernah diajak film? Justru iklan-iklan gue yang cukup viral kemarin waktu di bulan Ramadan. Iya, iya, yang keluar dari penanak nasi. Iya, iya. Gue terinspirasi dari Jeremy Tati sebenarnya. Oh, iya. Iya, 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 iya. Karena kan Jeremy Tati ini kan mirip penanak nasi. Jadi memang maksudnya penanak nasi. Kalau kita salah ngomong. Suka kebelibet ya? Suka kebelibet, kalau gue tahu orangnya. Oh, sebagai seorang news anchor dilarang slip of tongue. Gak boleh ya? Gak boleh, keserimpet gak boleh. Keserimpetnya jauh ya dari nasi. tapi lo pada gak tahu ya? Lo pada gak tahu ya? Kalau dia pernah ini juga, pernah mau main film dua kali kalau gak salah ya? Apa sih? Lo pernah mau main film waktu itu ya? Ger. Pernah waktu itu mau main film, maksud gue kan... fenomenal ya. Jadi apa ini aja? Kalau lu semua pada nggak percaya, kita ini aja. Kita tunjukin kali. Tunjukin kali. Actingnya kali. Lebih latihan ya. Iya. Bisa ya. Oke, actingnya ngapain? Jeremy tadi harus jadi apa? Gua ya. Gua yang ngasih boleh, ini. Boleh. Gua yang castingnya. Tapi jangan cuma si Teti ini doang yang. Lu bertiga ya? Iya boleh. Iya dong. Oke. Iya boleh. Mau belajar, mau belajar. Iya. Ayo, iya. Di depan. Iya. Ntar gua kasih ini. Saya jadi apa, Bang? Hah? Jadi apa, Bang? Coba lu sekarang actingnya, gua pengen lihat lu kalau acting marah tuh seperti apa. Jadi lu yang selama ini mengkhianati gue. Aduh. Ya Allah. Gue adalah orang yang paling benar di sini. Ya Allah. Ini bagus ya. Ya Allah. Ya emang gue bingung orang tuh kalau marah acting kenapa bibirnya kayak orang mau setrap. Kalau kan natural aja. Iya, hanya ketahan emosi. Kan emosi jadi gemeter. Oh iya. Harusnya biasa aja kayak Les. Eja Gionino. Oh. Emang main sinetron bagus. Iya. Sekarang Omes coba actingnya acting nangis. Nangis. Sedih. Sedih banget. Gampar ya. Bagus. Maaf nih, Mes, lu sedih lu kayak abis makan belimbing wuluh deh. Ada kamu kencing. Itu kan dalam. Itu emang aku tuh kalau acting tuh harus dikasih waktu 5 menit buat pendalaman karakter. Oh, pendalaman. Jadi coba lagi. Sedih banget tuh. Kayak abis di kalau aku ngebayangin sedih kayak abis dipacar abis diputusin pacar itu. Kita putus. Oh ini waktu yang pacar di Bali itu ya Mas? Hah? Ya Allah! Oh, punya pacar di Bali. Di Bali juga. Pantesan karena kena COVID dua kali, aduh. Nah, dulu. Itu sebelum gua nikah. Sebelum nikah. Pacar sebelum nikah. Iya. Pacar? Pacar, mantan pacar sebelum gua sama Ayu. Oh persis. Kan bebas ya. Kan kenal lah. Sama janur kuning belum melengkung kan milik publik. Iya. Masa sih? Milik publik. Mangsa sih. Kenapa terkejut lu gitu? Oke, sekarang lu Jer, maju sendiri Jer. Gua pengen lu biasa aja kayak tadi juga standar sebenarnya. Actingnya lu lu ketawa, tapi lu tuh mules lagi pengen buang air. Ketawa? Iya. Terus nahan. Iya. Nahan mau pingin berry juga ya. Iya, apa tuh? Tuh. Orang kan mau pipis, ya kan? Atau orang atau bahasanya apa? Apa mau berry? Berry. Oh, berry itu maksudnya mau. Diperjelas lagi. Diperjelas bahasanya. Terserah mau beranak apa mau kencana, terserah. Kencing ya. Mau pupi, pupi. Ya, coba lah. Kencananya lewat apa? Titian jembatan ya? Iya. Ini Serambi deh. Ayo. Oke, ceritanya rambutnya panjang. Rasa rambut panjang. Pengin panjang. Karena aktor harus berimajinasi. Betul. Kamera roll and action. Mules, tiba-tiba mules. Tapi lucu, tapi lucu. Lucu, ketawa mules. Oke, cut. Ini belum. Kan lo lagi mules. Kalau lo begitu keluarnya ke sono dong. Itu ketawa sampai terguling-guling. Ya kan lo mau mules. Kenapa kaki lo pakai lo angkat ngapain? Oh biasa Bu, di situ kan biar ada gayanya Bu. Ya Allah. Kakinya pakai diangkat. Tapi kalau
Kita dari tadi. Melani biasa digigit. Kita dari tadi nyapuin dia nyampah aja Oke, bagus gak Mas Dimas Jaya bisa lah gue diajak di project filmnya kayak bisa, apa. Bisa. Nah kalau Surya sih oke. Okay, Surya oke okay, ya. Okay bisa ya. Omis juga marvelous sih ini bisa dapat. Marvelous ya. Marvelous. Bisa dapat piala Arwana lah. Hei. Hah? Piala Arwana. Piala Citra. Temannya Oscar. Citra Oscar. Oh temannya Oscar. Oh temannya Oscar Arwana. Oscar Arwana. Dapet ya. Semuanya mikir. Biar, dia kan jenis-jenis komedi yang harus dipikirkan dulu. Mas kalau ini dia tadi bilang sempat gak mau dia piala Arwana. Dia maunya piala Cupang bisa gak? Kecil bu. Biar lebih memasyarakat gitu loh. Piala Beta. Iya. Tapi gue emang mau bikin ya. Film sih, Mel. Maksudnya film yang mau gue bikin ini cocok banget. Cocok banget buat Jeremy ya? Cocok buat Jeremy. Film pendek apa panjang? Kayaknya sih ini... Film panjang dong, kan tampilnya di bioskop. Film pendek kan di handphone, lu gimana sih? Iya. Ya makanya aku tanya, ya, aku gak mau pendek. Karena aku gak mau yang pendek-pendek, gak mau yang panjang. Judulnya apa kalau boleh tahu, Mas? Pokoknya cocok. Nanti actingnya, dia cuma jalan doang. Hah? Terus? Oke, jalan. Nih kamera nih. Set, action, jalan, set kita sorot sampai kaki. Set. Oh, mau ambil sepatu gue gitu. Iya, mau close up ya. Oke, okay, close up dari sepatu. Till up, till down, till up, till down, pen kiri, pen kanan. Pen kanan, betul. Terakhir tapi, high angle. Betul. Wow. Naik, nanti set. Berhenti di buah kuldi. Jakun, di jakun. Kenapa enggak semuanya, Bang? Hah? Kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak sampai atas, Mas? Kan sayang mukanya, dia kan ganteng. Enggak, karena emang kebetulan enggak layak tayang. Karena kan memang dalam artian saya itu cuma mau bikin filmnya film pendek. Sekitar 30 detikan. Soalnya kalau sampai sini tuh aja udah 25 detik. Oh, durasi ya. Habis durasi. Kalau enggak gini Bang Dimas, kasih yang proyekan lu yang satu lagi aja yang iklan. Ya iklan apa sih? Cuman pegang kardus gini-gini doang. COD. Bayar langsung di tempat. COD. Lincah banget. Coba. Orang gede-gede lincah banget. Gak bisa. Gak enak. Gak dapet ya. Gak enak. Coba gerakan lain, coba set. Buka dong pakai musik ya, di slow motion ya. Pake musik ya, 3, 2, go. Editingnya di slow motion deh pas buka baju. Teman-teman, makanya jangan terlalu banyak minum obat. Apa sih? Neonapacin. Makasih Oma Jeremy Tetti, semoga sehat selalu ya teman-teman. Amin. Thank you. Indah.